Keputusan Luis Mia Hengkang dari Persib Bandung buat pelatih PSM Makassar terkejut. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares terkejut dengan keputusan Luis Mia mundur dari kursi kepelatihan Persib Bandung. Luis Mia diketahui mundur karena alasan keluarga. Pelatih asal Spanyol ini mundur disertai tiga asistennya yakni Manuel Perez Chascalana, Carlos Grande Rodriguez, dan Bayu Ekasari. Menurut Bernardo, mundurnya pelatih berusia 57 tahun itu, memberikan pengaruh terhadap sepak bola Indonesia. Pertama-tama saya terkejut dengan mundurnya pelatih Luis Mia, saya rasa sepak bola di Indonesia tanpa dia jadi tidak terlalu bagus, kata Bernardo. Kenapa saya berkata demikian? Karena dia merupakan sosok dengan nama besar, menjadi juara Piala Eropa U21 bersama Spanyol, jadi saya hanya bisa mendoakan yang terbaik baginya, terangnya. Berita lainnya. Gawat, Levi Madinda ternyata belum terdaftar sebagai pemain Persib Bandung di LIB. Pemain asing asal Gabon Levi Clement Madinda ternyata belum terdaftar di PT Liga Indonesia Baru sebagai pemain Persib Bandung. Gelandang tengah milik Maung Bandung ini terancam tak bisa dimainkan di beberapa pertandingan Liga 1. Sebagai informasi, Persib membuat kejutan menjelang penutupan bursa transfer kompetisi Liga 1 Kamis kemarin. Mereka mendatangkan pemain baru untuk menggantikan Tyrone Gustavo Del Pino yang mengalami cedera dan harus menepi dari lapangan hijau dalam waktu cukup lama. Pemain tersebut adalah Levi Clement Madinda. Laman resmi klub menyebutkan, dengan kehadiran Levi Madinda, Persib Bandung akan tetap mengarungi kompetisi dengan memenuhi kuota 6 pemain asing, satu di antaranya dari Asia Tenggara. Gelandang kelahiran Libreville, 22 Juni 1992 ini didatangkan Persib Bandung dari klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, dengan status pinjaman. Namun, hingga Jumat, 21 Juli 2023, malam, tak ada nama Levi Madinda di laman resmi PT LIB. Persib tercatat punya 30 pemain minus Madinda. Nama Tyrone Del Pino pun sudah tidak ada. Kemungkinan proses pendaftaran Madinda masih berlangsung, maka dari itu Boboto harap bersabar untuk menunggu debutnya musim ini bersama Persib. Berita lainnya. Yaya Sunaria, saya minta maaf. Pelatih sementara Persib, Yaya Sunaria menyampaikan permohonan maaf atas kekalahan 2-4 timnya dari PSM Makassar pada pertandingan pekan keempat, Sabtu 22 Juli 2023. Ini menjadi kekalahan pertama Persib pada musim ini. Atas hasil yang tidak diinginkan tersebut, Yaya pun meminta maaf kepada Boboto. Menurut Yaya, setelah tertinggal 0-3 di babak pertama, para pemainnya mencoba bangkit di babak kedua dan berhasil mencetak 2 gol balasan sehingga skor menjadi 2-3. Namun, ketika sedang berusaha menyamakan skor, gawang Persib kembali kebobolan. Menurut Yaya, hal itu menjadi risiko dalam permainan sepak bola. Inilah sepak bola. Saat ingin menyamakan kedudukan, kita bisa berpotensi kemasukan. Saya minta maaf kepada Boboto atas hasil ini, kata Yaya saat konferensi pers setelah pertandingan. Tak lupa, Yaya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Terutama saat situasi tertinggal, ucapnya. Hasil kekalahan Persib malam tadi, membuat posisi klasemen Persib berada di nomor 16 atau masuk zona degradasi. Di laga ini Persib seolah tak memiliki visi bermain, semua pemain di bawah performanya, terutama di lini belakang. Alberto menjadi sorotan Boboto seusai penampilannya tak sesuai ekspektasi. Gol ketiga Persib lahir dari kesalahannya yang tak mampu berduel dengan striker Makassar. Ciro pun di laga ini terlihat stres, dengan situasi permainan Persib yang kacau balau. Seusai ditinggal Mila, terasa sekali Persib kehilangan arah bermain, terutama di babak pertama. Semoga di laga selanjutnya pelatih baru sudah bisa mendampingi dan segera diumumkan.